Halo semuanya, kembali lagi di channel Jam Tangan Original. Nah, kali ini saya akan membagikan cara setting dari seri AC 9344 MHRPNBA. Nah, bagaimana cara settingnya dan juga penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita lihat dari tampilan depannya terlebih dahulu, yaitu ada tombol mode, light, adjust, dan juga set. Nah, jam tangan ini memiliki 4 tombol di masing-masing kanan kirinya atau masing-masing sampingnya. Nah, tombol mode ini digunakan untuk mengganti mode dari jam tangan atau stopwatch, timer, dan juga waktu utamanya. Lalu ada light, pastinya digunakan untuk menyalakan lampu LED-nya. Dan juga ada adjust dan set. Oke, untuk dua tombol ini bisa digunakan di mode stopwatch. Untuk adjust bisa digunakan untuk memulai stopwatch-nya atau menjalankan stopwatch-nya. Dan juga kita pencet tombol adjust lagi untuk menghentikan stopwatch-nya. Lalu kita pencet tombol set untuk mereset stopwatch-nya kembali ke seperti semula. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode menu utama atau waktu utama. Lalu kita pencet atau tahan tombol set untuk masuk ke settingnya. Nah, ini ya, untuk masuk ke mode settingnya. Lalu kita pencet tombol mode untuk berpindah indikatornya, dan kita akan sesuaikan pada waktu saat ini, yaitu pukul 03 03.04. Nah, di sini sudah sesuai, yaitu 03.04. Nah, cara menggantinya kita pencet tombol adjust untuk mengganti angkanya. Lalu untuk berpindah ke menitnya kita pencet tombol mode, dan juga untuk menggantinya sama seperti tadi, yaitu tekan tombol adjust sampai menit yang kita inginkan, yaitu menit keempat. Agak lama ya. Menit keempat. Oke. Setelah semuanya selesai, kita pencet tombol mode lagi. Nah, di sini ada indikator tahun. Kita tidak perlu ganti karena kita sudah sesuai tahunnya pada saat perekaman video ini. Lalu next ke bulan dan juga hari. Lalu selanjutnya kita kembali ke indikator detiknya. Setelah itu kita kunci semua setting kita pada tombol set. Nah, kita cukup tekan satu kali untuk tombol setnya. Lalu setting kita terkunci, dan juga jam tangan kita tersetting waktu yang kita inginkan. Oke, itu tadi adalah cara setting dari Alexander Christie seri AC 9344 MHRPNBA. Nah, jika kalian tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung kunjungi store kami di Jalan Indragiri Surabaya atau Jalan Gereja Ayam Jakarta. Dan jika kalian berada di luar kota tersebut, bisa langsung kunjungi marketplace kami di Tokopedia Grosir G-Shock, Shopee The Watch Galleria, dan juga Blibli The Watch Galleria. Dan jangan lupa nantikan video-video saya selanjutnya hanya di channel Jam Tangan Original.